aku dan aku ceritakan satu kisah. Hey, adik-adik semua nak tahu tak? Ada satu kisah kau cerita ni. Kisah mana? Ceritanya pasal peristiwa tu berlaku masa kalau tak salah bulan Ramadan. Lama selama dah cerita? Ya. Yeah. Apa je? Kalau-kalau adik semua nak tahu, yeah, kau ada cerita ni keras. Kerah? Jemilah kau ada cerita ni kerah. Kau dia awak dengan batu. Aduh, biar betul kat ni. Oh, kerah ke apa tu? Macam ni, keras. Takkan tak faham keras apa. Oh, kerah lah, kerah koyak-koyak. Ada hantu. Eleh kau ni, kecoh lah. Malam-malam buta ni buat cerita seram. Mana ada hantu? Betul tu, bulan betul. Bulan puasa ni. Korang ni, dengarlah dulu kakak ni cakap apa. Sekarang lah kau ni nyah. Betul. Kak, cepat cerita. Nak dengar ni, sesuai sangat. Kau ni cakap besar. Kena umur malam ni baru tahu. Alah, cepatlah. Macam ni, dulu, masa dulu-dulu ni kan. Aku ceritakan pada junior-junior aku satu kisah 20 tahun yang lalu. Satu pasangan suami isteri. Sayang, mana surprise-nya nak tunjuk tu? Surprise mana pula ni? Bila pula abang nak buat surprise je? Ramai senyum dia. Alah, buat apa lagi je? Macam Allah, takkan nak pahal-pahal lagi. Tidak wailan lah malam jumpa ni. Allah. Gata gelanya, peci aku. Oh, aku rasa kek tak boleh dah. Cepatlah, ha. Jeng-jeng, ha. Nampak? Tiket balik ke apa? Apa? Apa gelata? Kata tengah ni. Yelah, balik ke abang kan? Ha. Tahun ni kan balik tengah nu. Balik ke abang tahun ni. Kan dah lepas dah balik ke apa ayam. Gila. Gitu amat. Sini balik ke Kelantan. Kelantan. Tak lepas balik dah. Nanti tak lupa kita balik pulak Gaya Haji. Balik tengah nu je Gaya Haji. Balik tengah nu je Gaya Haji. Apa Gaya Haji balik ke anu? Nyapa. Alah. Ya, tunggulah. Apa gurau je ni? Lagu ni malah aku nak nekoh. Oh, agak dia nekoh aku ni. Sabuk pala nekoh-nekoh mati. Malu kau orang. Ay, macam tu je mati je. Tragic gila kalau mati macam tu. Confirm jadi hantu. Biar je lah jadi gitu. Walau nak bercinta je tak. Tapi kita bahagia kan? Yelah tu. Yang penting dia orang tu pasangan suami isteri. Suami isteri pun macam tu juga kan? Itulah cerita sejati. Alah, korang ni. Itu cerita dongeng lah. Tak payah percaya. Tak ada maknanya. Mana ada. Kalau betul kan, romantiknya. Baru dah katakan, hidup semati. Betul lah tu. Macam, apa? Romeo and Juliet. Adik-adik semua nak tahu tak apa lepas tu? Apa yang terjadi? Apa? Ending dia macam mana? Cepatlah. Teruskanlah. Ayuh. Kau tak tahu tak? Tak nak. Tapi, kakak cerita je lah. Okey, dan kakak cerita eh. 10 tahun kemudian, di tempat yang sama, di bulan yang sama, di waktu yang sama, di saat yang sama, di pasangan yang tak sama. Apa ni? Jalan lambat. Tengok orang. Relax lah. Sebenarnya lambat ni pun bukan sebab apa. Ada surprise. Apa yang surprise-nya? Dah lambat ni orang dah bengang gila. Panas hati. Kenapalah kau ni yang tak biar-biar membebel je? Tak ada kerja lain ke daripada membebel? Ada benda lain ke yang asyik membebel je? Yang pedap lah sebab saya bebel dah. Memanglah. Dah you lambat? Macam mana? Dah lambat memang sebab ada hal. Kalau tak ada hal, tak ada yang lambat. Tahu lambat sebab apa? Kejap eh. Aku lambat ni pun sebab surprise dia apa? Cuba tengok ni. Tengoklah. Tiket balik kampung. Balik Pinang. Lagi.
Okey lah balik Penang. Habis tu nak balik mana? Hey, last year kan nak balik Penang. Last year tu balik tu. Mana ada. Last year. Ini this year. It's all different. Every year balik Penang. Penang. Bagi jap. Cerita tu tau. Itu ending dia kak. Macam mana jadi gitu lah tu? Siang sungguh lah dengar. Itulah. Orang gawe kita gawe. Orang cerita kita cerita. Mampu dengan gitu dah. Mula-mula labor lah gawe yang orang itin dah. Sihabuk dah kelih. Ish, janganlah macam tu. Kahwin tu bagus. Tapi time nak raya tu kenalah macam betul ansur sikit kan. Tapi aku dah lupa lah cerita tu. Macam mana. Alah kak, ceritalah lagi. Tapi, kenapa muka kak something wrong je? Sebenarnya kak, aku sakit perut lah. Aku nak pergi dulu. Cerita lah. Ibu tu! Yeay, tak ada!